Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rusli Gaming tentunya. Oke, di konten kali ini saya akan mencoba mereview Agama Play ya, dari pemain UCL ya. Pemain UCL yang kita dapatkan di event UCL di bagian jalur hadiah. Yang pertama kali hadiah kita dapatkan Rodrigo ya. Jadi di sini aku akan mencoba mereview gameplay dari Rodrigo. Banyak kata teman-teman Rodrigo ini punya kecepatan dan juga kelincahan ya. Dan aku juga sudah pernah mencoba lawan kawan sendiri memakai Rodrigo ini, ternyata itu sangat-sangat lincah dan juga cepat teman-teman. Ya di sini lebih detailnya lagi aku akan memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana full gameplay dari Rodrigo teman-teman. Oke, kita akan ke squad dulu. Kita masuk ke squad kita dulu. Kita ke squad dulu teman-teman. Jadi untuk Rodrigo ini sangat-sangat luar biasa. Kita akan lihat sini stats dari Rodrigo. Dan di sini Rodrigo menyala dengan Pele karena sama-sama Brazil ya teman-teman. Jadi di sini untuk Rodrigo tanpa level ya, kita akan lihat dulu bagaimana gameplay Rodrigo tanpa level ya. Ini dia punya peningkat kemahiran SB-nya, kontrol bola. Jadi di sini kontrol bola itu bertambah dari kontrol bola, akselerasi, umpan jauh, visi, tembakan jauh ya. Jadi di sini dia memiliki kakinya itu 5/5 ya. Sini akselerasi gila-gila, sangat-sangat gila. Kecepatan sprintnya juga gila teman-teman, bagus sekali. Daya tembak bagus, penyelesaian bagus, tembakan jauh bagus, pemosisian bagus, umpan jauh pun bagus, visi, kontrol bola, pokoknya reaksi bagus ya. Cuman dia memang kalau di tipikal RW itu kebanyakan tidak terlalu bagus untuk kekuatan ya. Bagusnya itu kesimbangan dan juga kelincahan itu sangat-sangat perlu untuk RW, apalagi kecepatan ya, akselerasi ya. Jadi kita di sini kita ke rival divisi ya teman-teman ya. Sebelum kita ke rival divisi, kita lihat dulu di bagian misi yang kalian yang sudah membuka Star Pass ya. Terima kasih yang sudah membuka Star Pass ya, kalian jangan lupa mainkan misi harian ini karena ini sangat-sangat penting. Selesaikan semuanya misi harian kalian di sini, dan juga jangan lupa untuk mengambil poin-poin UCL ada di misi harian UCL ataupun misi mingguan UCL teman-teman. Oke, di sini sangat-sangat banyak biar bisa membantu kalian buat dapatin pemain-pemain yang over tinggi, pemain-pemain player UCL teman-teman. Oke. Kita langsung saja di sini, kita langsung saja untuk review gameplay dari Rodrigo. Kita akan lihat sama-sama bagaimana ketajaman Rodrigo. Oke, ini dia lawan kita, Gandan Talu, juara FIFA 2 juga di 1,155 200. Oke, kita akan lihat bagaimana gameplay dari Rodrigo, apakah stabil, apakah bagus teman-teman. Jadi di sini kita akan lihat sama-sama bagaimana gameplay dari Rodrigo. Over 106 dari Real Madrid negara Brazil. Oke, besarnya sedikit pun jemai. Ini Cantona, Pele, Bellingham, Bremer, Rebitao, Gattuso. Awas, tenang. Ini dia Rodrigo. Oke, sektor pertama dari Rodrigo. Baik sekali dari Rodrigo. Guys, mantap sekali guys. Shooting dulu guys, bagus guys. Nice gaming Cantona. Dibobol oleh Cantona. Di bawah pertama ini Cantona ya, luar biasa. Jadi kita fokus ke Rodrigo teman-teman ya. Karena kita hari ini akan review gameplay dari Rodrigo. Oke, Hakimi. Bagus. Oh ini menceng luar biasa. Dapat dipatahkan Hernandez. Oke, wasit luar biasa. Oke, bagus sekali. Oke, Rodrigo, maju Rodrigo. Oke, ini dia Rodrigo. Kita coba crossingnya. Bagus sekali crossingnya teman-teman. Waduh, fix nih. Ini RW aku rasa bagus nih.
mulai dari kecepatan, kelincahan dan juga crossingnya sangat-sangat bagus ya. Waduh, 106 loh, tapi statsnya begitu ya, ngeri statsnya. Oke, waduh, lenceng lagi, main jogging dia, jogging. Kamu jogging-jogging terus ya, Maya. Dia Rodrigo. Ai. Salah rupanya. Bagus. Oke, Pele. Oh, oke. Lencengnya itu manis sekali loh. Rodrigo. Wasit. Wai, dihalang saja sama siapa ya? Siapa itu ya? Van Dijk ya? Dihalang rupanya dia sama Van Dijk kayaknya tadi itu. Besar ya. Bolanya besar. Awas Rodrigo. Oke, ini lu tahu. Santai saja. Oke, babak pertama 2-0. 1 gol umpan dari Rodrigo. Umpan lambung sangat-sangat bagus ya dari Rodrigo. Oke, pergantian pemain yang dilakukan oleh lawan kita, teman-teman. Kita masih melihat sini bagaimana gameplay dari Rodrigo yang lebih gimana ya. Kita akan coba lagi untuk fokus ke Rodrigo, teman-teman ya. Walaupun stamina yang sudah kuning, tidak masalah, teman-teman. Bagus sekali. Ini dia Rodrigo. Oke, Cantona. Aduh. Sampai terjatuh lawannya. Rodrigo. Sorry Rodrigo. Tidak perlu dicicikan itu. Dicicikan tadi enggak perlu. Di luar bolanya ya. Sorry. Oke. Sorry Son. Aku enggak ini sama Son ya. Aku enggak fokus sama Son ini. Soalnya hari konten ini konten gameplay dari Rodrigo ya. Jadi kita fokus ke Rodrigo, teman. Waduh, keren. Oke. واضح ان المدرب راح يستعين بواحد من هؤلاء البدلاء شوف الان عمليات الاحماء على خط التماس ادوه خطيره جدا امام المرمى لكن الراسيه افتقدت الى الدقه وبالتالي الكره بتضيع بيلينغهام اوكي sana dia oke Rodrigo Namira tapi masih saja lincah Rodrigo ai lenceng Rodrigo enggak pernah gagal nih. Gila. Gareth Bale. Gakpo. Ayo. Oke, bagus sekali. Masuk Rodrigo. Ai, sorry Rodrigo. Untuk playernya enak sekali, teman-teman ya, untuk dipakai, teman-teman, serius. Untuk Rodrigo enak sekali game playnya. Kalau kita pakai game playnya enak sekali, teman-teman, luar biasa. Oke, itu aja teman-teman untuk game playnya Rodrigo ya. Itu aja game play untuk game play dari Rodrigo. Jadi kita lanjut nanti di next konten lagi, teman-teman. Kalian boleh komen di bawah apa yang aku akan review, teman-teman. Untuk gameplay dari Rodrigo secara overall aku rasa bagus sekali, teman-teman. Kalau ditambahkan di level 20 aku rasa sudah sangat GG gimang, teman-teman. Sudah sangat GG gimang aku rasa kalau di level 20 ya untuk Rodrigo ini, teman-teman. Oke, jadi di konten kali ini cukup sampai di sini saja, teman-teman. Kita nanti lanjut lagi di konten-konten berikutnya. Luar biasa untuk gameplay dari Rodrigo, ringan, lincah, kecepatannya bagus ya, akselerasi bagus, umpannya bagus. Rodrigo tidak sempat membuat gol tapi sempat melakukan assist sama Cantona. Itu sangat-sangat luar biasa. Oke.
Di ketika ini cukup sekian, terima kasih banyak semuanya. Salam satu lapangan, sama Tobi, sama Gim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.